Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Kita masih membahas tema 6 subtema 2, pembelajaran IPS. KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati. Artinya, hewan dan tumbuhan ini akan selalu ada selama tidak ada penyebab kepunahan, karena hewan dan tumbuhan ini akan terus bereproduksi. Kita akan melihat apa saja sih manfaat dari tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan berfungsi membantu lingkungan, menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Erosi itu artinya pengikisan tanah oleh air hujan. Jadi supaya tanahnya tidak terkikis, maka tumbuhan itu punya peran menahan air hujan. Yang kedua, tumbuhan berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Dan yang ketiga, bermanfaat menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Yang kedua, kita akan melihat apa saja manfaat dari hewan. Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Ini bisa dikatakan sebagai makanannya tumbuhan. Yang kedua, dalam rantai makan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Lalu, apa saja manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yang pertama, hewan dan tumbuhan berfungsi atau bermanfaat sebagai sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, ikan, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, jagung, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang kedua adalah bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat yang ketiga adalah peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Dan yang keempat adalah produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, anak-anak, demikian kita tahu banyak sekali manfaat hewan dan tumbuhan. Maka mari kita jaga kelestarian lingkungan alam sekitar agar dapat dinikmati oleh anak kita. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran ini. Selamat belajar, salam sehat selalu.